Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة كتاب اختصار علوم الحديث لمؤلفه الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية وما azilna fi mabhas ma'rifatus sahabah. 6. Qala rahimahullahu ta'ala wa afdalus sahabati بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma da'awtu ahadan ila al-imani illa kanat lahu kabwatun illa Aba Bakrin fa innahu lam yatalasam. Wa qad dhakartu siratahu wa fadailahu fi musnadihi wal fatawa anhu fi mujalladin ala hidatin walillahil hamd. Taib. Di sini beliau kemudian menyebutkan afdhalus sahabah, ya, yang dimulai dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. 6. Beliau adalah makhluk apa sahabat bahkan manusia yang terbaik setelah para nabi. Ya, Abu Bakar Abdullah bin Utsman nama beliau, As-Siddiq ya radhiyallahu taala anhu. Ya, Utsman kunyahnya adalah Abu Quhafah. Ayah beliau Utsman adalah Abu Quhafah. Beliau dan ayahnya adalah sahabat. Ya. Dan di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak diketahui ada keluarga, tidak diketahui ada satu keluarga seutuhnya itu masuk Islam. Ya. Ini kenapa? Kenapa tiba-tiba konek putus? Enam. Jadi di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, ya, tidak ada satupun keluarga, ya, di masa Islam ketika itu satu keluarga sepenuhnya, ya, dianya, ya, yang masih hidup, dianya, bapaknya, ibunya, istrinya, ya, semua anak-anaknya masuk Islam, ya, kecuali keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan ini keutamaan dari usrah beliau, ya. Beliau digelari As-Siddiq karena langsung membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum manusia seluruhnya, di mana beliau alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah aku mengajak seorang pun kepada iman kecuali di dalam hatinya ada kabwah, ada masih ada yang mengganjal, ya, kecuali Abu Bakar, ya, karena dia sama sekali tidak ragu." Waqad dzakartu siratahu, ya, saya sudah sebutkan sirah beliau, fadilah dan fatwa beliau dalam satu dalam apa jilid secara berurut, wallahul hamd. Nah, ya, yakni Musnad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yang di merupakan karya Ibnu Katsir rahimahullah. Tsumma min ba'dihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tsumma Utsman bin Affan, tsumma Ali bin Abi Thalibin. Hadza ra'yul muhajirin wal ansar hatta ja'ala Umarul amra min ba'dihi syura bainas sittah bainas sittatin fanhasara fi Utsmana wa Aliin
wajtahada fihi ma Abdurrahman ibn Auf salasata ayyamin bilayaliha hatta sa'alan nisa'a fil khuduri aw fi khuduriha wasibyan wasibyan fil makatibi falam yarahum ya'diruna bi Utsmana ahadan faqaddamahu ala Aliin wallahu al-amra qablahu. Baik. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yani manusia yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa, kalimat summa. Summa yani fi tertib. Summa Utsman bin Affan. Summa Ali bin Abi Thalib. Ala tertib. Ini kata beliau adalah pendapat semua kaum Muhajirin dan Ansor. Ini merupakan pendapat kaum Muhajirin dan Al-Ansor. Sebagaimana apa jelas dari amalan atau ucapan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, ya radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata nahnu naqul ya fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkata di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu hadhil umma Abu Bakar summa Umar. Kemudian dalam riwayat lain beliau mengatakan nahnu naqul was sahabatu mutawaffirun ya khairu hadhil umma Abu Bakar summa Umar summa Utsman summa naskut. Ya, kami berkata sementara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang hidup, bahwa manusia yang paling afdal adalah Abu Bakar, baru Umar, baru Utsman, setelah itu kami diam. Ini menunjukkan bahwa pendapat para sahabat, karena dikatakan was sahabatu mutawaffirun, sahabat masih banyak yang hidup. Kelihatannya kepada ini isyarat Ibnu Hajar apa isyarat Ibnu Katsir rahimahullah, ra'yul muhajirina wal ansar. Ra'yul muhajirina wal ansar. 6. Bahwa afdol hadhil ummah setelah Abu Bakar adalah Umar summa Utsman summa Ali hatta sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah beliau wafat, beliau menyerahkan ya keputusan menunjuk khalifah kepada 6 orang itu ahlu syura. 6. Kemudian 6 orang ini mengerucut menjadi 2 orang. 3 orang menyerahkannya apa namanya menyerahkannya kepada apa namanya sebagian menyerahkan kepada Abu kepada Utsman ya, dan sebagian menyerahkan kepada Abdurrahman bin Auf ya, dan juga sebagiannya menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf tanazul, artinya beliau tidak mau di sini terlibat, maka suara beliau berpindah kepada Ali bin Abi Thalib, berpindah kepada Ali bin Abi Thalib yang mendukung beliau, maka Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala. Kemudian atas inisiatif pribadi Abdurrahman bin Auf ya kemudian berkeliling ya, berkeliling untuk mengetahui apa namanya pendapat para sahabat ya yang ada ketika itu, atau bahkan secara umum masyarakat ya. Beliau keliling selama 3 hari, bahkan beliau bertanya kepada para wanita yang dipingit dan anak-anak kecil di al-makatib, di maktab, di tempat belajar Al-Quran. Ditanyain ya, siapa yang kalian dahulukan, siapa yang lebih baik dan seterusnya ya. Maka beliau pun ya memandang mereka tidak berpindah dari Utsman, ya ini tidak ada seorang pun ya yang menganggap ada yang lebih utama dibandingkan Utsman bin Affan. Faqaddamahu ala Aliin, maka apa Abdurrahman bin Auf kemudian mendahulukan Ali bin Abi Thalib dan mengangkat menyerahkan kekhalifahan kepada beliau. Baik. Ya ini apa namanya, dan beliau disebutkan dalam riwayat ya, di mana Abdurrahman bin Auf setelah melihat hasil tersebut beliau berkata kepada Ali, fala ta, apa la tastajil atau la ta'jal, yakni yang intinya enggak usah buru-buru. Yakni di sini dari sisi usia tentunya ya Utsman bin Affan lebih tua. Ya Utsman bin Affan lebih tua dikarenakan Utsman bin Affan seingat saya seumuran kalau enggak salah, atau mungkin lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. 6. Ala kulli hal ya. Di sini dari sisi usia Utsman bin Affan radhiyallahu an juga lebih tua dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan menasihati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an agar jangan tergesa-gesa dalam masalah ini. 6.
Wa li hadza qala Ad-Darqutni radhiyallahu ta'ala rahimahullah, man qaddama Aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Wa sadaqa radhiyallahu anhu wa akrama maswahu wa ja'ala jannatal firdausi ma'wa. Karena itulah Ad-Darqutni radhiyallahu anhu berkata, rahimahullah berkata, siapa yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, maka dia telah merobek, ya, menentang kesepakatan Muhajirin wal Ansar. Ya. Dan Ad-Darqutni radhiyallahu an jujur dalam masalah ini, ya, benar ucapannya dalam hal ini, wa akrama maswahu wa ja'ala jannatal firdausa firdausi ma'wa. 6. Wal ajabu annahu qad dhahaba ba'du ahli al-Kufah min ahli sunnah ila taqdimi Aliin ala Utsman wa yuhkan an Sufyan ats-Tsauri lakin yuqal innahu raja'a anhu wa nuqila minhu misluhu an Waqi' ibn al-Jarrah wa Nasrah ibn Khuzaimah al-Khattabi wa huwa dha'ifun mardudun bima taqaddam. 6. Kemudian yang anehnya, dinukil dari sebagian penduduk kota Kufah, ulama Kufah seperti Sufyan ats-Tsauri yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman. Namun dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa Sufyan ats-Tsauri rujuk dari pendapatnya. Dinukil semisalnya dari Waqi' ibn al-Jarrah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibn Khuzaimah wal Khattabi dan juga Al-Khattabi rahimahullahu taala. Baik. Di mana Al-Khattabi rahimahullahu taala beliau berkata, wa qad nubbi'tu an Sufyan annahu qala fi akhir qawlaihi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Al-Khattabi radhiyallahu rahimahullah berkata, telah dikabarkan kepadaku dari Sufyan, yakni Sufyan ats-Tsauri. Dari Sufyan ats-Tsauri bahwa pendapat terakhirnya Sufyan adalah mendahulukan adalah Abu Bakar baru Utsman baru Umar baru Utsman baru Ali. Ini kutipan Al-Khattabi dari Sufyan ats-Tsauri bahwa beliau rujuk dari pendapat beliau. Taib. Dan juga disebutkan pendapat ini dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, namun sebagaimana Sufyan ats-Tsauri beliau juga disebutkan rujuk. Dan para ulama menyebutkan khilaf dalam masalah afdholiyah ini, khilaf dalam masalah afdholiyah bahwa apakah yang mana yang lebih utama, dari yang mana yang lebih afdol, Utsman atau Ali, ini adalah ikhtilafun qadim. Ini adalah apa? Ikhtilafun qadim, yakni perbedaan pendapat yang sudah lama dan sudah tidak ada, karena belakangan ya terwujud ijma, ya terwujud hasal al ijma bainal ulama ala taqdimi Utsmanin ala Ali fi al apa fil fadl, dalam hal keutamaan. Dan di sini poin penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan harus dibedakan antara masalah fadilah dalam masalah afdholiyah dengan masalah khilafah. Dengan masalah khilafah. Adapun dalam masalah khilafah maka tidak ada ikhtilaf sama sekali. Semuanya sepakat bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Umar adalah Utsman, baru kemudian Ali radhiyallahu an radhiyallahu anhu majma'in. Tidak ada khilaf. Yang ada khilaf dalam masalah afdholiyah. Dalam masalah apa? Afdholiyah. Dan ini yang dinukil dari sebagian ulama Kufah sebagaimana dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Karena itulah dikatakan di zaman dahulu dikatakan kalau ada yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, maka ini qaulun mardud. Ya, ini qaulun mardud. Tapi tidak dikatakan mubtadi'ah. Tidak dikatakan mubtadi' karena ada qaul di kalangan sebagian ulama ahli sunnah di Kufah di zaman dahulu. Ya. Tapi kalau di zaman dahulu ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhak menjadi khalifah Ali baru Utsman, maka ini mubtadi'. Kenapa? Karena semua ulama sepakat bahwa yang menjadi khalifah itu Utsman baru Ali. Walaupun dalam masalah fadilah mereka berbeda pandangan. Ya, hatta hasal al-ijma. Sampai terjadi apa? Ijma di kalangan ulama setelahnya bahwa afdhalu hadhil ummah ba'da Abi Bakr wa Umar Utsman tsumma Ali. Baik. Setelah keempat khalifah ini tsumma baqiyatul asyara. Kemudian sisa 6 orang lainnya. Ya, kemudian 6 orang lainnya. Jadi 4 khalifah tambah 6 orang lainnya. 10 orang. Yakni Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Ya. Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid. Ini 6 orang yang lainnya.
Summa baqiyatul asyara. Yang dimaksud dengan al-asyara di sini yakni al-asyara al-mubasysyirina fil bil jannah fi haditsin wahid. Al-madzkurun fi haditsin wahid. 10 orang yang dijamin masuk surga yang tersebut dalam satu hadis. Wa illa di hadis-hadis lain yang disebutkan secara tersendiri ada sahabat-sahabat lain yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, semuanya dijamin masuk surga. Summa ahlu Badar. Summa ahlu Badar. 6. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Aku telah mengampuni kalian. Summa ahlu Uhud. Summa ahlu bai'ati Ridwan yaumal Hudaybiyah. 6. Kemudian pada perang Uhud. Iya. Kemudian pada perjanjian apa? Bai'at Ar-Ridwan. Ya, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Yang ketiga itu jumlah mereka 1400 orang. Ada 1400 orang yang mengikuti bai'at Ridwan. Nah, di ahli Badar 313 orang. Yang ikut di perang Badar 313 orang, ahli Uhud wallahu alam nas itu. Oh ya. Taib, ahlu bai'at Ridwan yaumal Hudaybiyah. Ya, di mana bai'at Ridwan ini diambil perjanjian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebagian dalam sirah oleh sebagian ulama bahwa tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau pergi berhaji, ya mau pergi berhaji ya. 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam mau pergi berhaji, maka beliau pun mengutus Utsman bin Affan sebagai safir, sebagai karena Utsman bin Affan orang Mekah juga, orang asli Mekah, masih punya banyak keluarga di sana, maka beliau mengutus Utsman bin Affan untuk semacam jadi mengatur kedatangan beliau, buat apa yang butuh dipersiapkan dan membuat perjanjian dengan kaum musyrikin. Ya. Kemudian sampai datang kepada ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hoax yang berkembang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an terbunuh. Maka beliau alaihi salam kemudian membaiat semua sahabat ketika itu ya untuk berperang. Ya, untuk apa? Berperang. 6. Ala kulli hal ini disebutkan ada oleh sebagian ulama dalam masalah ini tentang bai'at Ridwan ini, dan beliau radhiyallahu taala anhu diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Utsman bin Affan diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meletakkan tangan kirinya kemudian beliau mengatakan hadza yadu Utsman. 6. Wa amma sabiqun al-awwalun. Kemudian ada khilaf. Ini selesai ya. Jadi setelah 10 orang itu baqiyatul asyara, kemudian ahlu Badar, kemudian apa? Ahlu Uhud, kemudian bai'atul Ridwan. Walaupun sebagian ada yang memandang bai'atul Ridwan lebih utama dibandingkan Badar. Ya, Allahu a'lam bisawab, tapi yang jumhur ulama memandang ahlu Badar lebih utama dibandingkan ahlu bai'ati Ridwan. Baik. Dan tentunya dalam hal ini ya, secara umum ada ini kan patokan-patokan detail ya, perincian-perincian seperti ini. Ya, kemudian dari sisi afdholiyah ada sudut pandang yang lain juga, sudut pandang lain. Misalnya secara umum ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh selain ahlul bait. Ya, di mana ahlul bait di sini mencakup istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau, ya, dan anak-anak beliau serta keturunan beliau. Serta keturunan beliau. 6. Kemudian ada khilaf ya dalam penentuan ahlul bait, ini bukan penjabarannya di sini. Kemudian juga dari sisi al-muhajirin ya. Al-muhajirin secara umum lebih afdol dibandingkan al-ansar secara umum ya. Al-muhajirin secara umum, bukan individu, secara umum al-muhajirin lebih afdol dibandingkan al-ansar. Karena dalam Al-Qur'an didahulukan ya, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar." Nah, para ulama mengatakan walaupun wawunya di sini wawu ataf, namun asal tertib dalam Al-Qur'anul Karim ya, atau asal ketika disebutkan dua hal beriringan ya, kemudian ada yang disebutkan pertama kali tentunya, maka yang pertama kali ini lebih afdol. 6. Kemudian tentang masalah as-sabiqunal awwalun yang tersebut dalam surah At-Taubah ayat 100 itu, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar, manhum, siapa mereka ini? Kata beliau, wa amma sabiqunal awwalun. Ini juga tentunya sabiqunal awwalun lebih utama dibandingkan
mereka yang tidak termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Faqila hum man sallal qiblatain wa qila ahlu badar wa qila ahlu bai'ati ridwan wa qila ghairu dhalika wallahu a'lam. Siapakah sabiqunal awwalun? Ada tiga pendapat beliau kutip di sini. Yang pertama, ada yang mengatakan mereka adalah orang yang sempat sholat kedua kiblat, yakni yang mendapati apa namanya kiblat ke Baitul Maqdis. Kiblat ke Mekah kan di kalau nggak salah di tahun pertama Hijriah ya, di tahun pertama Hijriah. 6 atau di tahun ke Afwan kok tahun pertama ya? Tahun pertama atau tahun kedua? Iya. Jadi semua yang sempat mendapati sholat, ya semua yang sempat mendapati sholat ke Baitul Maqdis, maka ini yang dikatakan apa? As-sabiqunal awwalun. Yani di, mereka sholat, sempat sholat ke arah Baitul Maqdis, dan mereka juga apa? Ya sholat ke Ka'bah tentunya. Taib. Baik. Ya di tahun kedua Hijriah ya, tahun kedua Hijriah. 6. Sama di waktu apa tahun yang sama diwajibkannya apa zakat, puasa dan selainnya. 6. Jadi berarti semua yang meninggal sebelum tahun kedua Hijriah yang masih sempat sholat ke Baitul Maqdis. Ini yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun. Baik. Dan ini pendapat dari Sa'id ibn al-Musayyab dan juga Ibn Sirin. Ini pendapat dari Sa'id ibn al-Musayyab dan Ibn Sirin rahimahumallahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, waqila ahlu badar. Ada yang mengatakan as-sabiqunal awwalun adalah penduduk apa mereka yang hadir di perang Badar. Dan ini merupakan pendapat dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi rahimahullah dan juga Atha' ibn Yasar. Ya, dan juga Atha' ibn Yasar. Baik. Walaupun As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan sanad kepada keduanya tidak syah. Ya, sanad kepada keduanya tidak sahih. Namun ini disebutkan bahwa yang berpendapat dinisbatkan pendapat ini kepada Atha' bin Yasar dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullahu taala. Kemudian waqila ahlu bai'ati ridwan. Ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah bai'atu ridwan, dan ini merupakan pendapat dari Asy-Sya'bi. Pendapat dari Asy-Sya'bi rahimahullahu taala wa qila ghairu dzalika wallahu alam, dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Ini tiga pendapat ya. Asy-Sya'bi mengatakan as-sabiqunal awwalun adalah ahlu bai'ati ridwan. 6. Dan pendapat yang lain, dan ini pendapat yang paling masyhur, bahkan ini yang dirujukkan oleh banyak ulama, bahwasanya pendapat apa as-sabiqunal awwalun adalah semua yang masuk Islam sebelum Al-Hudaybiyah. Man aslama qabla al-fath. Yang dimaksud dengan al-fath di sini yakni al-Hudaybiyah. Yakni al-Hudaybiyah. Nah, jadi semua yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah, merekalah as-sabiqunal awwalun. Ya, kata Allah Taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min qabl min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Jadi patokannya adalah al-fath. Yang dimaksud dengan al-fath adalah al-Hudaybiyah. Adalah al-Hudaybiyah. Maka semua yang masuk Islam sebelum al-Hudaybiyah ini, mereka lah as-sabiqunal awwalun. Dan ini merupakan pendapat dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang paling masyhur dan yang dirujukkan oleh banyak ulama. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala far'un. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah rawa ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu minal muslimin nahwu 60,000. Ini jumlah sahabat. Sekarang beliau berbicara mengenai jumlah sahabat. Kata Syafi'i rahimahullah, total jumlah yang pernah melihat ya dan yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 60 ribu orang. Ya, ada 60 ribu orang. Tentunya ini jumlah yang sangat banyak ya, terutama di Hajjatul Wada. Di sini yang banyak ya orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di Arafah ketika itu. Wa qala Abu Zur'ah Ar-Razi Ar-Raziyyu rahimahullah syahida ma'ahu hajjatal wada 40,000. Ini yang hadir di perang di haji wada saja 40,000 orang.
wa kana ma'ahu bitabuk 70,000 yang hadir di perang Tabuk 70,000 orang. Wa qubida alaihi salatu wassalam am 100,000 wa 14,000 minas sahabah. Nah, ini kutipan dari Abu Zurrah lebih luas lagi, lebih banyak lagi dibandingkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang hadir di perang Tabuk saja 70,000 orang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan para sahabat ketika itu jumlahnya berapa? 114,000 orang. 114,000 orang minas sahabah. Baik. Qala Ahmad bin Hanbal wa aktsaruhum riwayatan sittah. Anas wa Jabir, Anas wa Jabir bin Abbas wa Ibnu Ubara wa Abu Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini 6 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anas wa Jabir wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Aisyah. Ya, dan beliau tidak menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, beliau tidak menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan oleh Ibnu Katsir setelahnya. Qultu wa Abdullah bin Amr ibn al-As, yakni wa Abu Sa'id wa Ibnu Mas'ud. Walakinnahu tuwfiya qadima. Hanya saja mereka meninggal lebih dahulu. Walihada lam ya'uddahu Ahmad bin Abdillah Ahmad bin Hanbal min al-Abadilah. Bal qala al-Abadilah arba'atun, Abdullah bin Zubair, wa Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa Abdullah bin Amr bin al-As. Baik. Di sini disebutkan oleh Suyuti rahimahullahu taala 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dalam alfiyahnya. Kata beliau, al-muktsiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah tayalihi Ibnu Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Naam. Ini 7 orang ya. Al-muktsiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah tayalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru, yakni Ibnu Abbas, wa Anas wal Habru kal Khudri, yani Abu Sa'id, wa Jabirun wa zaujatun Nabi, yani Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menambahkan termasuk juga yang muksir dalam riwayat adalah Abdullah bin Amr wa Abu Sa'id wa Ibnu Mas'ud. Abu Sa'id sudah masuk dari 7 orang itu. Hanya saja Ibnu Mas'ud beliau lebih dahulu meninggal, walakinnahu hu di sini kembali kepada Ibnu Mas'ud ya. Walakinnahu tuwfiya qadima. Ya. Ada disebutkan karena itulah Imam Ahmad tidak menggolongkan Abdullah bin Mas'ud ke dalam apa namanya sahabat yang digelari al-Abadilah. Ya, al-Abadilah. Nah, orang-orang yang atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghimpun ilmu pada dirinya, ya, yang fatwa kembali kepadanya, yang ilmu kembali kepada mereka ini ya di zamannya. Ya, ini al-Abadilah. Jadi bukan sekedar yang penting namanya Abdullah. Kalau kita mau mengumpulkan sahabat yang namanya Abdullah tentunya banyak. Cuman bal qala, kata Imam Ahmad, al-abadilatu arba'ah. Iya, Abdullah itu ada 4 orang. Tentunya yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini Abdullah yakni sahabat-sahabat yang namanya Abdullah yang ilmu itu berpulang kepadanya, fatwa kembali kepada mereka. Ya, yang ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya di zaman mereka berempat ini kembali kepadanya. Kenapa? Karena 4 orang ini mereka masih kecil di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Umar bin Khattab, nanti setelah meninggal sahabat-sahabat senior ini barulah 4 orang sahabat ini kemudian apa namanya? Muncul ke permukaan dalam tanda kutip yang menjadi rujukan umat ketika itu. Nah, ada 4 orang, yaitu Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Abdullah bin Amr ibn al-As. Baik. Tayyib Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas di Mekah. Ya, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas di Mekah, Abdullah bin Umar di Madinah dan Abdullah bin Amr bin al-As di Mesir. Di Mesir. Baik. Atau ada juga yang menyebutkan Abdullah bin Abbas di Syam ya. Abdullah bin Abbas di Syam, wallahu alam. Iya. Ala kulli hal, ini 4 orang. Dan tidak diragukan termasuk tempat kembalinya ilmu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau juga namanya Abdullah. Namun Imam Ahmad tidak menggabungkan Ibnu Mas'ud ke sini dikarenakan beliau meninggal lebih dahulu. Ya, beliau meninggal lebih dahulu seingat saya sekitar 20 tahun ya. 20 tahun lebih dahulu meninggal sebelum mereka-mereka ini, 4 orang sahabat ini muncul. Iya. Taib qala rahimahullah, dan ada mengatakan lebih dari 20 tahun jarak meninggalnya. Fir'aun wa awwalu man aslama minar riyalil ahrar Abu Bakr as-Siddiq
wa qila innahu awwal man aslama mutlaqa wa minhu al-wildani aliyun wa min al-wildani aliyun wa qila innahu awwal man aslama mutlaqa wa la dalila alayhi min wajhin yasih wa min al-mawali zaid ibn harisa wa min al-ariqai bilal wa min an-nisa'i khadijah wa qila innaha awwal man aslama mutlaqa wa huwa dhahiru siyaqati fi awwalil bi'sah wa huwa mahkiyun an ibni abbas wa az-zuhri wa qatadah wa muhammad ibn ishaq ibn yasar sahibil maghazi wa jama'ah wa da'a as-sa'labiyul mufassir ala dhalika al-ijma' qala wa innamal khilafu fi man aslama ba'daha. Baik, masalah berikutnya orang yang pertama kali masuk Islam. Secara umum di sini beliau menyebutkan ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat mengenai siapakah orang yang pertama kali masuk Islam. 6. Pembahasan para ulama dalam masalah ini ada secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang awwalu man aslama mutlaqan dan awwalu man aslama nisbian. Itu. Masalah yang pertama, siapa yang paling pertama masuk Islam secara mutlak? Betul-betul dia orang pertama secara mutlak. Dan pembahasan yang kedua, awwalu man aslama ya nisbian. Ya, orang yang pertama kali masuk Islam dari sudut pandang tertentu. Adapun yang masuk yang pertama masuk Islam secara mutlak, ada tiga pendapat di sini Ibnu Katsir sebutkan. Yang pertama ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, dan pendapat yang ketiga ada yang mengatakan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan kata Ibnu Katsir, inilah zahir siyaqat fi awwali al-bi'sa. Inilah zahir hadis-hadis yang menceritakan tentang awwalil bi'sa. Jelas sekali ya bahwa Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW pertama kali pulang dari menerima wahyu pertama, beliau kemudian membenarkan. Ya. Dan ini juga pendapat ya, yang mengatakan bahwa Khadijah merupakan wanita pertama atau bahkan manusia yang pertama masuk Islam secara mutlak. Ini juga pendapat dihikayatkan dari Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Qatadah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, penulis kitab Al-Maghazi, dan sejumlah ulama. Bahkan As-Sa'labiyul Mufassir mengutip ijma' bahwa Khadijah radhiyallahu anha yang pertama secara mutlak, dan beliau menyatakan bahwa khilaf yang ada itu hanyalah bagi apa dalam masalah yang masuk Islam setelah Khadijah. Khilaf itu khilaf yang dimaksud di kalangan para ulama ya, hanyalah dalam masalah siapa yang pertama masuk Islam setelah Khadijah. Ini kata Sa'labi rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang paling rajih tentunya, bahwa yang pertama kali masuk Islam secara mutlak adalah Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana lahiriah hadis-hadis dalam apa namanya awalul bi'sah kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Kemudian ini pendapat yang apa namanya dalam masalah awwalu man aslama mutlaqan. Jadi ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam secara mutlak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Hasan Ibn Sabit, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Ibn Al-Munkadir, dari Rabi'ah dan selainnya. Mengatakan bahwa Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam secara mutlak. Dan ada yang mengatakan pendapat yang kedua tadi, Ali bin Abi Thalib. Ya, ini merupakan pendapat yang dinisbatkan atau diriwayatkan dari Zaid ibn Arqam, Abu Dzar, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Salman Al-Farisi, wa Khabbab. Ya, Khabbab ibn Al-Arad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, sampai-sampai Al-Hakim rahimahullahu taala, Al-Hakim berkata, "La a'lamu khilafan baina ashabit tawarikh anna Ali ibn Abi Thalib awwalahum atau awwaluhum Islama." Sampai-sampai Al-Hakim berkata, saya tidak mengetahui khilaf dalam di kalangan para penulis tarikh bahwa yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ini tentu saja adalah kutipan yang keliru, karena itulah pernyataan Al-Hakim ini diingkari oleh para ulama. Diingkari oleh para ulama. Baik. Dan tentunya kenapa muncul pendapat-pendapat seperti ini? Ya, kalau Khadijah jelas, ya istri beliau, otomatis beliau yang pertama kali tahu sebagaimana lahiriah hadis Al-Bi'sa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an zahir juga. Ya, bagaimana beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ali bin Abi Thalib, beliau ini tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Thalib radhiyallahu taala Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Thalib pernah suatu ketika Abu Thalib keluarganya dilanda kemiskinan yang parah. Ya, kemiskinan yang parah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, meminta Ali bin Abi Thalib
ya, untuk meringankan bebannya Abu Talib, diminta agar Ali tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu masih bersama Khadijah yang kaya raya, tentunya kan, yang kaya raya ketika itu masih bersama dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada pamannya Abu Talib agar beliau yang merawat sepupunya Ali bin Abi Talib ini. Nah, sejak saat itulah Ali tinggal bersama Ali bin Abi Talib tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga menjadi sandaran ataupun wajah di kalangan para ulama mengatakan Ali lebih dahulu karena dia bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ala kulli hal, ini tiga pendapat di kalangan para ulama dan masing-masing ada sahabat yang berpendapat dengannya. 6. Walaupun yang rajih, yang sahih sebagaimana yang kita sudah sebutkan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Adapun masalah yang kedua, yakni awwalu man aslama nisbian, dari sudut pandang tertentu yang pertama kali masuk Islam, kata beliau dari sudut pandang rijal al-ahrar, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam ya dari kalangan laki-laki merdeka, dari kalangan anak kecil, karena ar-rijal waktu itu Ali bin Abi Thalib belum menjadi rajul, masih anak kecil. 6. Wa minal wildan Ali bin Abi Thalib. Ini masalah seperti ini tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ar-rijalul ahrar Abu Bakar, al-wildan Ali bin Abi Thalib. 6. Kata Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari pendapat yang mengatakan Ali sebagai orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak, kata beliau wala dalila alaihi min wajhin sahih. Ini enggak ada dalilnya sama sekali. Kemudian dari kalangan maula, maula ini budak Zaid ibn Harithah. Ya, beliau adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama beliau diangkat menjadi rasul, Zaid ibn Harithah. Bahkan Zaid ini dulu adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipanggil Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Muhammad sampai turun ayat dalam surah Al-Ahzab itu ya, yang membatalkan At-Tabanni, membatalkan pembolehan mengangkat anak-anak itu. Ya, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Taib. Kata beliau, wa minal ariqa, ariqa yakni budak yang merdeka. Asalnya budak kemudian merdeka. Yang paling pertama kali adalah Bilal. Al-ariqa yakni budak ya. Ya. Budak dari kalangan budak Bilal. Adapun mawali adalah orang-orang yang dimerdekakan, ya, yang dimerdekakan. Yani Zaid ibn Haritha asalnya budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan maula Rasulullah. Ya, bahkan beliau mengangkatnya menjadi anak angkat setelah dimerdekakan, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi. Adapun Ariqa yani budak, ya, di mana Bilal bin Abi Rabah adalah budak yang pertama masuk Islam. Wa minan nisa'i Khadijatu radhiyallahu taala anha. Baik, dan seterusnya dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Qala rahimahullahu taala far'un wa akhiru sahabati 'ala al-ithlaqi mautan Anas bin Malik thumma Abu Tufail Amir ibn Wasilah al-Laitsi radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Ali ibn al-Madini kanat wafatuhu bi Makkah wa kanat wafatuhu bi Makkah fa 'ala hadha huwa akhiru man mata biha min as-sahabah. Naam. Wa yuqalu akhir man mata bi Makkah ibn Umar wa qila Jabir. Wa qila Jabir was sahihu anna Jabiran mata bil Madinah wa kana akhir man mata biha wa qila Sahal bin Sa'ad wa qila Sa'id bin Yazid ibnu Yazid wa bil Basrati Anasun wa bil Kufah Abdullah ibnu Abi Aufa wa bi Syam Abdullah bin Busr bihim wa bi Syam Abdullah bin Busr bihim wa bi Dimashq Wasilah ibn al-Asqa wa bi Misr Abdullah ibn al-Harith ibn Jaza wa Zubaydi Wazubaidi. 6. Wazubaidi wa bil Yamamati al-Hirmas ibn Ziyad wa bil Jazirati al-Urs ibn Amirah wa bi Ifriqiyah Ruwaifi ibn Thabit wa bil Badiyah Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Ini berkenaan dengan sahabat yang paling terakhir meninggal. Ya. Sahabat yang paling terakhir meninggal. Kata beliau, sahabat yang paling terakhir meninggal secara mutlak, ya, secara mutlak adalah Anas bin Malik, kemudian Abu Tufail. Ya, ini berarti Abu Tufail yang paling terakhir karena dikatakan di sini summa. Jadi Anas kemudian Abu Tufail Amir ibn Wasilah Al-Laitsi rahimahullahu taala. Dan ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Isti'ab, ya.
Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, "Ma a'lamu ahadan mata ba'dahu mimman ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Abu Tufail." Kata Ibn Abdul Bar, "Saya tidak mengetahui ada orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih terakhir meninggal atau yang meninggal setelah Abu Tufail. Tidak ada lagi setelah Abu Tufail." Amir Ibn Wasilah. Ali Ibn Madini radhiyallahu rahimahullah berkata, "Wa kanat wafatuhu bi Makkah." Wafatnya Abu Tufail itu di Mekkah. Ya. Karena itulah bisa dikatakan, kata beliau, sahabat yang paling terakhir di Mekkah adalah Wasilah. Ya. 6 atau Amir bin Wasilah Abu Tufail ini radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Katsir, "Fa 'ala hadha huwa akhiru man mata biha minas sahabat." Maka menurut pendapat ini, yang sahabat yang paling terakhir meninggal di Mekkah adalah Abu Tufail ini. Ya, adalah Abu Tufail. Taib. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan yang paling terakhir meninggal di Mekkah adalah Abdullah bin Umar. Adalah Abdullah bin Umar. Wa qila Jabir. Ada yang mengatakan Jabir. Iya. Ya, was sahih, yang benarnya Jabir meninggal di Madinah dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Jabir ibnu Abdullah, dan ini merupakan pendapat dari Qatadah, ya, Abu Hilal, Amr ibn Ali Al-Fallas, Ali ibn Al-Madini, Ibn Mandah, ya, dan selainnya, dikutip oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqatnya. Ini pendapat dari Qatadah, Al-Fallas, Amr ibn Ali, Ibn Al-Madini, dan Ibn Mandah, ya, yang mengatakan bahwa sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah adalah Jabir. Taib. Berarti di Mekah ada Abu Tufail, di Madinah ada Jabir. Waqila Sahal ibn Sa'ad, ada yang mengatakan yang paling terakhir, afwan, waqila Sahal bin Sa'ad, ada yang mengatakan yang paling terakhir meninggal di Madinah adalah Sa'ad, Sahal bin Sa'ad. 6. Ini kalimat qila-qila dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qila atau yuqal dan semacamnya. Ini atau qila, ya, qila ini menunjukkan tadhif, ya, tadhif kepada pendapat ini. Wa qila Sa'ib bin Yazid, Sa'ib bin Yazid. Baik. Ini berarti dua orang sudah. Di Mekkah sahabat yang paling terakhir adalah Abu Tufail. Di Madinah Jabir bin Abdullah. Wa bil Basrati Anasun. Sahabat yang paling terakhir meninggal di Basra adalah Anas. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, afwan, saya salah pendapat tadi, ya, nama-nama ulama yang kita sebutkan tadi untuk masalah ini. Jadi sahabat yang paling terakhir meninggal di Basra adalah adalah Anas bin Malik. Ini merupakan pendapat Qatadah tadi, Qatadah Al-Fallas, Amr bin Ali Al-Fallas, kemudian Ali bin Al-Madini, ya, kemudian siapa, Ibnu Mandah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dari semua ulama yang kita sebutkan tadi. Baik, ini pendapat mereka dalam masalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah, yaitu Anas bin Malik. 6. Wabil Kufah Abdullah bin Abi Aufa. Sahabat yang paling terakhir meninggal di Kufah adalah Abdullah bin Abi Aufa. Wabil Syam Abdullah bin Busur. Ya, ya, ini di kota Hims. Hims bagian dari Syam. Ya, wilayah di Syam. Yang paling terakhir meninggal adalah sahabat Abdullah bin Busur. 6. Dan dari sahabat Abdullah bin Busur inilah Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan satu selasiat dalam Sahih Bukhari. Ya, ada satu hadis selasiat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Busur ini. Dan tentunya hal yang wajar karena beliau sahabat yang paling terakhir meninggal. Sebagaimana juga ada sekitar 11, ya, kalau tidak salah, ada belasan hadis selasiat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kalau nggak salah dari jalan Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dari Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dari Humaid. Ya, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini sulasiat dalam Sahih Bukhari dari jalurnya siapa? Anas bin Malik. 6. Abdullah bin Busar, saya lupa sanadnya. Cuma satu hadis seingat saya dalam Sahih Bukhari sulasiat. Salafiyat Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Busr ini. Wa bi Dimashq Wasila ibn al-Asqa. Ya. Wasila ibn al-Asqa. Wa bi Misr Abdullah bin al-Harith ibn Jaza. Ibn Jaza Az-Zubaidi.
Az-Zubaidi, ya. Saya tadi baca Waz-Zubaidi, ya. 6. Ini nisbatnya, ya. Abdullah bin Al-Harith ibn Jazah Az-Zubaidi. Wabil Yamamah Al-Hirmas ibn Ziyad. Wabil Jazira Al-Urs ibn Umairah. Wabi Ifriqiya, ya, Afrika, Ruwaifi ibn Thabit. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satutul bik, fa'akhbirin nasa man aqada apa lihyatahu, ya, atau man apa man taqallada bi watarin, ya, 6, atau aqada lihyatahu falaysa minni, atau yang semakna dengannya apa dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab dalam kitab Tauhid tentang masalah jimat-jimat itu, ya, masalah apa namanya lubsul khayt, ya, lubsul khayt, ya, termasuk kesyirikan, ya, wahai Ruwaifi, kemungkinan umur kamu akan panjang. Wasadaqa sallallahu alaihi wasallam. Ruwaifi Ibnu Thabit ini termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal secara khusus di Afrika. Wabil Badiyah Salamah Ibnu Al-Aqwa. Al-Badiyah, yakni orang yang apa namanya kemudian berpindah-pindah meninggal keluar dari Madinah, ya. Disebutkan bahwa beliau sudah sempat minta izin karena orang yang sudah berhijrah ke Madinah tidak boleh kemudian keluar meninggalkan Madinah kecuali dia kembali ke situ. 6. Salamah bin Al-Aqwa sempat minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa namanya menjadi hidup nomaden, ya, berpindah-pindah, ya, di Badiyah. Walaupun sebagian ulama menyebutkan, masih disebutkan dalam biografi beliau bahwa beberapa malam sebelum beliau meninggal, beliau turun kembali tinggal di Madinah, ya, beberapa malam dan beliau meninggal di Madinah. Ada yang menyebutkan seperti itu. Wallahu alam bisawab. 6. Yang paling terakhir meninggal di Badiyah adalah Salamah bin Al-Aqwa. Dan ini juga apa namanya ada 22 hadis, ya, bukan 22 hadis, ya, juga ada 17 hadis ingat saya, ya, ada 17 hadis dalam Sulasiyat Al-Bukhari ada 17 hadis dari jalurnya Salamah Ibn Al-Aqwa ini karena beliau sahabat-sahabat yang paling terakhir meninggal. Salamah Ibn Al-Aqwa, 6, dari jalur siapa? Makki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah Ibn Al-Aqwa. 6, ini Sulasiyat Al-Bukhari ada sekitar 17 hadis dari Salamah Ibn Al-Aqwa. Taib. Ini pendapat apa? Ini sahabat-sahabat yang paling terakhir meninggal di kota tertentu, di Taqid, ya, di Taqid. Berdasarkan kota tertentu. 6, dan masing-masing ada yang berpendapat dengannya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, huwa rajihu indah. Ya, inilah yang rajih menurut beliau. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala fara wa tu'rafu suhbatu sahabi taratan bit tawaturi wa taratan bi akhbari bi akhbarin mustafidatin wa taratan bi shahadati ghairihi min as-sahabati lah wa taratan bi riwayatihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam sama'an aw mushahadatan ma'al mu'asarah. Kata beliau fara, bagaimana mengetahui seorang itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau ada beberapa cara. Yang pertama dengan tawatur, ya, mutawatir bahwa dia adalah sahabat. Atau dengan khabar yang mustafid, dengan khabar yang mustafid. Atau dengan syahadat persaksian yang lain. Misalnya ada seorang sahabat mengatakan bahwa si fulan pernah bersama Rasulullah SAW. Si fulan ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ini syahadat dari sahabat lain, ya. Atau dengan meriwayatkan dari Nabi SAW. Meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya riwayatnya samaan, harus muttasil, harus sama, atau setidaknya musyahadah. Dia lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia katakan ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'al mu'asarah. Tentunya harus semasa. Ini untuk mengecualikan siapa? Mengecualikan tabi'in, karena tabi'in juga ada yang meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak semasa, yakni hadisnya mursal. Dan kalimat samaan au musyahadatan ini untuk mengeluarkan apa namanya tabi'i muhadram. Tabi'i muhadram ini orang yang hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ada riwayat dari beliau. Ya, seperti siapa An-Najasyi, kemudian siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian Qais bin Abi Hazim. Ya, ini sahabat apa? Kemudian ini dikatakan termasuk dalam kategori tabi'i muhadram. Iya.
dan kemudian dan tentunya musyahadah yang dimaksud di sini ya samaan au musyahadatan ma'al mu'asarah ya, yakni mendengar langsung ataukah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia semasa ya, maka tentunya tidak masuk dalam kategori ini orang yang hanya melihat jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak dianggap sebagai musyahadah. Fa amma idza qala al mu'asirul adlu annahu sahabiyyun faqad qala ibnul hajibi fi mukhtasarihi ihtamal al khilaf yani li annahu yukhbiru an hukmin syar'iyyin kama law qala fihi an-nasikh hadha nasikh li hadha li ihtimali khata'ihi fi dhalik ya. Adapun kalau ada seorang yang hidup semasa dengan dirinya, misalnya ada orang tertentu ya, kemudian ada orang yang hidup semasa dengan dirinya dari kalangan orang yang adil mengatakan ana sahabiyun alaf afan. Nah, ini tasif basar namanya ya. Tasif basar, saya lihat. Nah, adapun kalau ada orang yang hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya tadi tabi'i muhadram ya, atau memang orang-orang yang hidup ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum wafat. Kemudian dia mengatakan ana sahabi. Saya ada sahabat, yakni dia sendiri yang menyebutkan tentang dirinya. Ya, kalau tadi kan bisyahadati ghairihi minas sahabati lahu. Ada sahabat sudah masyhur dia sahabat, kemudian dia mempersaksikan bahwa si fulan sahabat. Tapi ini dia sendiri mengatakan tentang dirinya ana sahabiyun. Apakah diterima? Kata Ibnul Hajib rahimahullah ihtamal al khilaf. Naam. Ini bisa dibenarkan, tapi ada juga kemungkinan ada juga kemungkinan sebaliknya. Ya, yakni bukan berarti dikatakan dia kadzab dan semacamnya. Ya, tapi kata siapa? Ibnul Hajib ikhtasar al-khilaf. Kenapa? Karena dia mengabarkan tentang suatu hukum syar'i. Yakni ketika dia katakan ana sahabiyun, maka konsekuensinya panjang. Ya, termasuk di dalamnya apa? Hukum syar'i, karena seorang dikatakan sahabat ini termasuk hukum syar'i. Iya kan? Termasuk hukum syar'i. Yakni ada konsekuensinya. Nah, kalau dia sahabat maka berarti dia adil. Kalau dia adil maka berarti hadis-hadisnya seperti ini. Itu berhubungan. Ya. Kata beliau, orang yang mengatakan saya sahabat ini dia mengabarkan hukum syar'i dan ada ihtimal dia keliru di situ. Kama law qala fin nasikh, sebagaimana kalau ada seorang ya yang mengatakan bahwa dalil ini menasakh dalil yang lain. Apakah langsung dipastikan betul ini ucapannya? Ya, kata beliau tidak bisa dipastikan li ihtimali khata'ihi fi dzalik, karena ada kemungkinan dia keliru dalam masalah itu. Karena kutipan nasikh wal mansukh ini juga termasuk ikhbar an hukmi syar'iyyin dan bisa diterima klaimnya bahwa ini ayat ataupun dalil ini nasikh menasikh hadis yang lain, tapi bisa jadi kemungkinan dia keliru. Baik. Amma law qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza aw ra'aituhu fa'ala kadza aw kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahwu hadza fa hadza maqbulun la mahalata idza shahha sanadu ilaihi wa huwa mimman 'asarahu alaihi salam. Adapun kalau dia mengatakan saya melihat atau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian atau melihat beliau melakukan demikian atau kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini ya tentu saja diterima, la mahalah. Ini tentu saja diterima selama sanatnya syah kepada Rasulullah atau kepada dirinya, syah sanatnya kepada orang itu dan dia muasir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, wallahu taala alam bisawab, walillahil hamd. Ini selesai an-nau at-tasi ya. 6 at-tasi was-salatsun fi ma'rifati as-sahabah. 6 naqti bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.